We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the present of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Rahardo and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Selamat malam Bang Muhammad Ansori Ali Slak. Yeah. Malam juga Pak Sutoyo, terima kasih sudah mengundang saya ini. Gak disangka juga. Seorang penulis, seorang founder Anak Alam. Nah, Bang, Anda mempunyai account Anak Alam, Bang. Apa yang Anda nikmati sebagai seorang Anak Alam, Bang? Silakan, Bang. Apa yang saya nikmati sebagai Anak Alam, Mbak ya? Ini pertanyaannya kok agak sedikit membingungkan saya ini. Jadi untuk Anak Alam sendiri kan itu apa ya, sebutan ya, saya buat juga itu karena ini, mohon maaf boleh cerita sedikit Pak sebelumnya Pak. Silakan. Jadi waktu itu kan saya bingung mau buat akun tapi di luar atas nama saya gitu. Jadi kalau lihat dari komunitas-komunitas teman atau komunitas-komunitas di daerah saya itu banyak sekali yang namanya itu unik, asik, dan bahkan ada beberapa dari komunitas itu yang terdorong dari sebuah nama gitu loh Pak. Jadi saya sedikit terinspirasi dari itu, akhirnya saya pengen buat sebuah akun Instagram atau YouTube gitu. YouTube lah, terutama di YouTube sebenarnya. Jadi yang sekiranya namanya itu bisa mendorong motivasi saya gitu. Atas nama Anak Alam ini saya ambil, itu saya berharap sih ya namanya sebenarnya ini sejalur dengan hobi saya gitu, karena hobi saya berkelana, berjalan gitu Pak ya. Jadi saya mengambil nama itu untuk isi channel, terutama yang saya fokuskan isi channel itu memang saya berniat untuk sharing sih, terutama share ke teman-teman bagaimana sih seputar pendakian, terutama ada juga perjalanan, entah itu eksplor tempat atau eksplor ke suatu daerah, ke berbagai kota atau pulau mungkin yang ada di Indonesia ini terutama gitu. Kalau menurut saya, apa yang saya nikmati sebagai Anak Alam, secara keseluruhan saya menikmati semuanya Pak. Oke, loh di YouTube pakai nama apa ya? YouTube saya Anak Alam Channel. Mungkin nanti kalau Bapak ada waktu bisa tengok. Anak Alam Channel. Kemarin soalnya saya lihat Anak Alam gitu, tapi kok rasanya beda gitu. Oh, yang di IG itu ya? Di YouTube. Sebenarnya saya itu pertama kali Pak yang di satu akun lagi yang menyusul membuat Anak Alam, dan viewersnya ternyata punya dia langsung meledak gitu. Oh. Jadi gitu. Channel saya mungkin di urut ketiga gitu. Dan sekarang kan keberapa ya? Kedua kalau nggak salah, karena viewersnya juga, subscribernya terutama baru sekitar 5.000 sekian lah, belum terlalu banyak sih Pak. Jadi oke. Nah Bang, ini saya mau tanya ini Bang, entah sudah yang berapa kali pijakan kaki ini puncak tertinggi Gunung Prau ya. Yeah. Yang jelas perlu selalu diingat, semakin banyak kaki kau injakkan di puncak tertinggi, jangan sampai justru membuatmu semakin besar. Nah, lalu apa yang perlu kita perbuat Bang kalau kita sudah sering menginjakkan di puncak tertinggi Bang? Silakan Bang. Sebenarnya apa ya, menginjakkan kaki di gunung-gunung atau di puncak tertinggi itu ya, memang kalau untuk caption itu sebenarnya saya agak sedikit kopas dari kata-kata teman saya Pak waktu itu. Jadi puncak gunung itu
kita daki sebenarnya bukan untuk kita taklukkan, sedangkan banyak sekali persepsi masyarakat atau anak-anak awam yang, ya mohon maaf ini yang baru memulai gitu ya, kan dalam dunia pendakian nggak cuma dari Mapala atau dari golongan-golongan orang tua saja, bahkan sekarang ini sedang meledak-meledaknya anak-anak SMP atau SMA kan banyak sekali yang melakukan perjalanan atau pendakian ke gunung. Jadi mereka kira mendaki gunung itu harus selalu sampai puncak, karena menurut mereka gunung bisa kita taklukkan ketika kita sudah sampai puncak. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, Pak. Menurut saya pribadi ini ya, mohon maaf kalau ada salah atau mungkin ada senior yang mungkin melihat video ini, jadi mohon dikoreksi. Sebenarnya esensi kita mendaki gunung itu justru harusnya kita merasa diri kita itu semakin kecil, Pak, menurut saya. Semakin kecil. Karena kalau dibandingkan dengan gunung, apalagi dengan alam semesta ini, kita nggak ada apa-apanya loh, Pak. Sedangkan dalam perjalanan saja untuk mendaki gunung, satu gunung aja bisa disebut gunung itu kriterianya biasanya 2000 meter di atas permukaan laut ke atas. Nah, kalau di bawah itu biasanya disebut bukit. Sedangkan MT Perahu dalam caption yang ada di foto Instagram postingan saya itu berketinggian, puncak tertingginya adalah 2590 meter di atas permukaan laut. Dan itu sebenarnya bukan masuk ke puncak tertinggi sih kalau dilihat dari data resmi gunung-gunung yang ada di Indonesia gitu. Menurut data resmi gunung-gunung yang ada di Indonesia kan ada tuh yang namanya Seven Summit, Pak ya. Ini sedikit sharing aja. Seven Summit Indonesia itu yang pertama dipegang oleh Gunung Jayawijaya yang ada di Papua. Puncaknya bernama Kartens Pyramid, itu ketinggian 4.800 sekian. Terus kemudian ketinggian gunung yang kedua itu dipegang di Sumatera inilah, di Jambi, di Kerinci terutama, berketinggian 3.800 sekian dengan puncaknya Indrapura. Kemudian yang ketiga ada Gunung Rinjani yang ada di Lombok, berketinggian 3.762 meter di atas permukaan laut. Yang keempat ada Gunung Semeru, tertinggi di Jawa Tengah, ketinggian 3.672 meter di atas permukaan laut. Kemudian disusul Gunung Latimojong di Sulawesi, Gunung Binaya di Maluku, dan Gunung Bukit Raya di Kalimantan. Gitu. Jadi kalau untuk Gunung Perahu sendiri sebenarnya nggak ikut di jajaran gunung tertinggi di Indonesia. Seperti itu, Pak. Jadi kalau sudah sering, apa yang kita lakukan, Bang? Kalau sudah sering mendaki gunung, ya biasa-biasa aja begitu. Iya, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat, Pak, ketika mendaki gunung. Salah satunya apa ya, kita harus paham lah bahwa kita kan pendatang nih ibaratnya. Ibaratnya gunung itu rumah Pak Sutoyo lah ibaratnya. Saya datang ke tempat rumah Pak Sutoyo, otomatis saya harus pakai adab kan, Pak. Otomatis saya harus pakai adab, kita harus ulu salam ibaratnya, permisi. Itu pertama pelajaran yang paling penting sebagai pendaki. Pertama itu harus ulu salam lah, sopan santun. Yang kedua, setidaknya kita itu, bukan setidaknya sih, kita wajib mengetahui materi-materi dasar pendaki gunung atau materi-materi dasar kepecinta alaman. Nah, inilah yang terkadang pendaki-pendaki yang baru memulai tidak paham atau tidak mau tahu di situ. Yang penting menurut mereka hanya sebagai eksistensi semata gitu loh, Pak. Jadi kita sampai puncak, kita foto, kita share di media sosial, dapat banyak like, banyak pujian, udah sampai gunung ini nih. Menurut mereka hanya seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita yang harus kita ketahui dan harus kita perbuat. Di antaranya kita harus melestarikan flora fauna yang kita temui di gunung, karena gunung sendiri kan memiliki banyak sekali flora fauna liar ya, terutama terdapat beberapa hutan yang wajib kita jaga. Dan yang paling penting adalah kebersihannya, Pak. Banyak tuh pendaki yang meninggalkan sampah sembarangan, yang tidak tahu diri, sampahnya dia, tapi dia kasih ke gunung, dia tinggalkan di gunung, dan itu sangat mengganggu sih menurut saya. Mereka lupa bahwa sebenarnya adanya gunung-gunung yang cantik saat ini, itu sebenarnya bukan peninggalan nenek moyang kita.
Tapi esensinya adalah kita meminjam dari anak cucu kita. Kita hanya meminjam gitu loh, Pak. Wow, meminjam dari anak cucu kita. Iya. Nah, Anda sudah berapa lama naik gunung? Sejak kapan, Pak? Sudah berapa lama saya naik gunung? Itu saya mulai kurang lebih pada tahun 2013 akhir, kalau nggak salah. Pertama kali itu saya terjun ke dunia pendakian sampai sekarang. Dan sampai sekarang. Setiap minggu, Pak? Enggak, Pak. Jadi setiap ada momen yang memang saya dalam hati ini, wah, jenuh nih. Wah, bosen nih di rumah gitu. Mau padahal bikin puisi saya, begitu ya? Di antaranya. Atau lagi ditinggalkan begitu ya. Aduh, saya jadi malu, Pak. Bapak melihat beberapa postingan puisi saya kan kemarin. Itu ada sejarahnya, Pak. Oh, ada sejarahnya. Sejarahnya. Jadi sebenarnya saya membuat puisi itu enggak keseluruhan murni pure buatan saya sebenarnya. Pernah suatu waktu saya buat memang dari lubuk hati saya yang paling dalam karena disakiti atau ditinggalkan, Pak ya. Okay. Dan setelah saya posting di IG atau di WhatsApp itu responnya positif sekali dari teman-teman itu. Jadi banyak yang mungkin banyak yang ditinggalkan, Bang. Iya, mungkin teman-teman saya korban ghosting semua mungkin. Oke. Saya lanjutkan ya. Iya, Pak, silakan, Pak. Oke, Bang. Kelihatan kamu adalah. Oh ya. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, bukan apa yang kamu hayalkan. Kamu adalah kesadaran tentang siapa dirimu, bukan kata orang tentang siapa dirimu. Berpikirlah, jangan berangan-angan. Berpikir itu melatih ketajamanmu, sedang berangan-angan membuatmu tumpul, kata Anda. Nah, Bang, bagaimana berangan-angan untuk menjadi lebih baik, Bang? Apakah kita perlu itu, Bang? Silakan. Apakah apa, Pak? Gimana, Pak? Bagaimana dengan berangan-angan untuk lebih baik, Bang? Boleh nggak itu? Kalau pertanyaannya boleh nggak, jawabannya boleh aja sih, Pak. Boleh aja. Tapi bagi saya pribadi, Pak ya, angan-angan itu hanya memanjangkan angan-angan semu. Semua angan itu menurut saya semu. Berbeda dengan berpikir. Jadi kan ada tuh jangan suka panjang angan. Intinya jangan suka banyak berhayal gitu. Berharap boleh nggak? Boleh. Berharap boleh. Tapi saya tegaskan sebenarnya di sini itu berpikir. Ayolah berpikir gitu. Jangan terlalu banyak berangan. Kalau saya mengambil kutipan dari Mbah Karno, itu memang beliau pernah berbicara, bermimpilah setinggi langit. Jika nanti engkau jatuh, setidaknya engkau masih berada di antara bintang-bintang, katanya. Kata beliau. Saya sangat sangat perlu sekali, sangat cocok sekali dengan kalimat ini. Tapi sebenarnya di situ kan Bung Karno menyampaikan apa ya? Yang beliau sampaikan itu bukan angan, tapi memang pikiran. Karena di situ ada kata jatuh. Seandainya engkau jatuh, kata jatuh itu kan berarti kita sudah memulai, Pak. Kita sudah memulai untuk naik, terus kemudian jatuh gitu. Nah, itulah yang membuat saya membedakan berpikir dan berangan-angan. Berangan-angan untuk menjadi lebih baik itu nggak masalah, itu baik. Tapi alangkah lebih baiknya kita berpikir untuk menjadi lebih baik. Karena berpikir untuk lebih baik. Iya. Karena kalau saya mengutip juga dari tokoh ternama atau tokoh yang sangat familiar di kalangan kita, itu ada Dalai Lama. Pahamlah, Pak Sutoyo ya. Di situ beliau sempat pernah ada kalimat seperti ini yang saya kutip dan sebenarnya sangat saya pegang sih. Pemikiran kita itu akan menunjukkan nasib kita.
Jadi kalau kata Bang Zawin, tidak ada yang namanya keberuntungan. Yang ada adalah kesempatan bertemu dengan kemampuan kita. Itu saya sangat cocok sekali. Dan kata Dalai Lama, kata beliau, Mahaguru, beliau bilang, pikiran kita itu menunjukkan nasib kita, menunjukkan karakter kita. Jadi, dimulai dari pikiran kita, itu akan menunjukkan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita akan menunjukkan karakter kita. Karakter kita akan menunjukkan keseharian kita, perbuatan keseharian kita. Gitu. Jadi, dan arti lain, apa yang kita pikirkan itu akan membentuk karakter diri kita itu yang seperti apa gitu, Pak. Berarti itu habis ya, ini, berarti habis ini puisi Anda harus ganti, Bang. Penyemangat. Anda nulis puisi harus yang lebih semangat, Bang. Oh gitu. Iya, Pak. Tapi sayangnya untuk kalangan teman-teman saya itu lebih laku keras yang bucin-bucin gitu, oh. Pak. Mereka itu kalau saya bikin puisi tentang bucin-bucin gitu kan, tentang ditinggalkan itu, seakan-akan mereka itu seakan-akan terjun di dalam kata-kata atau kalimat saya gitu. Wah, kok cocok bener sama saya gitu katanya. Mungkin terulang. Mungkin kan mereka terjun ya. Kali ini Anda harus membawa mereka terbang, Bang. Jangan terjun terus, Bang. Oh gitu. Oh, bisa. Insya Allah, disahkan. Oke. Okay. Saya ada satu tulisan lagi, tapi rasanya saya nggak simpen, Bang. Nggak simpen. Oke, okay, Anda menulis keadaan alam yang tidak menentu kadang menjadi hambatan saat mendaki. Kita harus tahu kapan untuk berhenti atau bahkan kembali turun tanpa mencapai puncak. Jangan sampai memaksakan ambisi ingin sampai puncak tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Kendati demikian, saya pernah melakukan kesalahan fatal itu. Nah, apa yang terjadi, Bang, sebenarnya? Silakan. Untuk hal itu, Pak Yan. Kalau kita melihat dari beberapa gunung, kan di situ perjalanannya nggak cukup 1-2 jam. Ada yang bahkan sampai 8 jam, 10 jam, bahkan ada yang berhari-hari baru bisa sampai puncak. Sedangkan seorang pendaki, ada yang solo hiking, ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang mengajak rombongan, gitu kan. Dikatakan open trip lah, ibaratnya. Dengan tulisan saya demikian, saya share di Instagram itu, saya berharap sebenarnya bagi orang-orang, terutama teman-teman pendakian saya, itu mereka, ayolah, kembali berpikir bagaimana jadinya jika seandainya kita memutuskan untuk mendaki dengan medan yang ekstrim, gunung yang kita pilih, yang di situ banyak sekali, apa namanya, rintangan-rintangan atau konsekuensi yang gak hanya sakit, gak hanya luka, tapi kadang bisa nyawa gitu loh, Pak. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan secara matang. Entah itu diri kita sendiri, atau ketika kita bawa rombongan. Nah, saya juga menuliskan, saya pernah mengalami hal demikian. Waktu itu ada banyak sekali sebenarnya pengalaman. Jangankan gunung-gunung tertinggi. Di Gunung Ungaran saja yang ketinggiannya 2000 sekian, itu saya pernah tersesat, Pak. Kurang lebih 1 jam, kemudian saya balik lagi, karena hati saya menolak untuk melintasi jalur itu, saya balik lagi, posisi maghrib. Habis maghrib, Pak, habis adzan itu. Dan saya hanya berdua. Jadi saya balik lagi, dan alhamdulillah setelah menunggu, apa ya, setelah menunggu, waktu itu mungkin kesalahan saya juga, adzan tetap jalan. Waktu itu saya menunggu selesai adzan, ya alhasil jalur terlihat lagi. Saya harus balik, dan ternyata inilah jalurnya. Terus kemudian waktu saya pengalaman, itu pengalaman kecil, Pak, ya, yang di Gunung Rinjani yang paling parah, Pak. Gunung Rinjani ketinggian 3700, yang notabene itu sangat dingin sekali, di puncaknya saja bisa mencapai minus 10 derajat atau lebih. Nah, biasanya ketika summit,
itu saya hanya pakai jaket kayak ini nih Pak. Jaket biasa, jaket gunung yang notabene sudah waterproof. Waktu itu belum punya yang rainproof sih. Baru waterproof. Dan ternyata itu nggak mengatasi terhadap cuaca dinginnya yang se-ekstrim itu. Bahkan dua bibir saya nih, buat ngomong ini serasa rekat gitu Pak. Serasa rekat. Kemudian saya bingung nih, mau lanjut atau enggak. Akhirnya saya putuskan untuk lanjut. Tapi dengan catatan, saya harus double-double. Jadi kaos dalam, kaos kayak gini lagi. Kemudian jaket outdoor. Masih saya lapisi dengan, apa itu? Jas hujan. Nah, jas hujan kan nggak tembus tuh. Angin nggak tembus. Air juga nggak tembus. Jadi itu salah satu cara efisien buat saya mungkin biar nggak terlalu merasakan kedinginan gitu Pak. Akhirnya saya jalan dengan perasaan was-was. Di situ hampir saja saya terkena hipotermia saking dinginnya. Takutnya saya itu sih berhalusinasi tinggi, hipotermia, dan berakibat fatal nyawa gitu kan. Akhirnya saya nggak berani jalan sendiri tuh. Selalu ngajak teman biar backing saya, backup saya gitu. Biar kita selalu jalan barengan, seandainya saya ada apa-apa, ada kamu gitu sebagai saksi atau sebagai orang yang bisa menolong saya. Itu pengalaman saya sampai puncak, saya nangis haru, Pak. Nangis haru. Benar ini, jujur ini. Saya bukan pencitraan ini. Nangis haru di puncak Rinjani. Terus melihat keindahan yang secantik itu, salah satu gunung tercantik kan di bahkan mancanegara Rinjani itu. Terus kemudian enggak lama setelah itu langsung kabut besar Pak. Alhasil saya nggak mementingkan foto-foto, saya cukup menikmati ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Saya melihat, saya berpikir, saya terus pokoknya apa yang bisa saya lakukan, berimajinasi penuh di situ. Tapi imajinasi nikah belum ya, belum kesampaian di situ, belum terpikirkan. Jadi imajinasinya sebatas itu. Terus kemudian saya turun, nggak foto-foto Pak, foto-foto 1-2 kali doang. Nggak baca puisi Bang? Nggak baca puisi. Karena nggak akan ada orang yang paham, yang mendengarkan okay. Saya di situ, Pak. Karena waktu itu saya sampai puncak itu isinya bule-bule semua, Pak. Oh, gitu. Iya. Yeah. Pendaki lokal justru hanya 1-2 orang. Sedangkan di situ banyak sekali pendaki yang dari mancanegara, dari Perancis terutama. Banyak sekali orang-orang Perancis di situ. Sampai akhirnya saya turun dari puncak. Terus kita nge-camp sehari lagi karena saya nggak kuat. Saya nggak mau memaksakan turun. Saya minta sama teman-teman, saya harus nge-camp lagi sehari biar saya sedikit hangat. Tapi di bawah. Waktu itu di Segarana. Di situ sambil mancing, sambil masak-masak kita. Dan ya alhamdulillah. Maksudnya, apa ya, kondisi fisik mulai stabil, mulai hangat, mulai merasakan sinar matahari yang, wah, pokoknya syukur benar, Pak. Benar, Pak. Surga. Serius, ya? Surga. Surga, benar-benar surga itu. Bang, Anda orang Bengkulu, Bang? Bukan, Pak. Orang mana? Saya asli kelahiran Kendal, Jawa Tengah. Tapi sekarang sedang berdomisili di Bengkulu. Oh, ngapain di sana? Sebenarnya di sini tujuan awal sih ikut teman jualan, Pak. Jadi kayak marketing gitulah. Iya. Tapi di samping itu kerjaan saya itu kerjaan yang memang saya dari dulu nggak suka bekerja yang terlalu ditekan sama orang gitu Pak. Nggak suka saya kerja ikut bos. Gitu. Maunya neken orang gitu. Maunya yang sedikit bebas lah. Karena apa ya? Ya kayak di penjara gitu rasanya kalau misal harus ini ngikut, harus itu ngikut. Jadi jiwa saya nggak seperti itu Pak. Jiwa saya harus ya damai mengalir. Nyantai, bebas gitu. Oke, Bang. Nah, Bang. Sepotong surga dunia ya. Yeah. Oke, Bang, Anda mengatakan Ranu Kumbolo sepotong surga dunia. Nah, berapa banyak potongan surga yang pernah Anda kunjungi di Indonesia, Bang? Di mana saja sebenarnya? Silakan. Wah, kalau itu menurut saya sudah sangat banyak sih Pak menurut saya, tapi sebenarnya hakikatnya itu baru sedikit sekali surga dunia
sepotongan surga dunia yang saya kunjungi, yang saya datangi. Karena begitu maha hebatnya sang pencipta alam semesta ini kan. Indonesia saja dengan 17 ribu, kalau nggak salah 17 ribu sekian pulau, itu saya baru kunjungi berapa ya, bisa dihitung. Pulau ini loh Pak, paling kurang lebih 7 atau 8 pulau. Di antaranya tanah kelahiran sendiri Jawa, terus kemudian Sumatera. Sumatera saya sempat lama juga, 4 tahun di Sumatera. Terus kemudian Bali, Lombok, Sumbawa, Gili Trawangan, Bungin, dan udah sih, paling pulau-pulau itu, baru-baru itu Pak. Jadi kayak Kalimantan, Sulawesi, Papua belum. Dan di beberapa pulau itu dia mempunyai potongan-potongan surga masing-masing. Potongan-potongan surga masing-masing. Di antaranya kalau kayak kita ngobrol Jawa Tengah aja lah. Jawa Tengah itu punya tempat yang sangat istimewa kalau kita melihat dari pemandangan gunung ataupun lautnya. Kalau gunung mungkin saya lebih merekomendasikan ke Dieng sih, Wonosobo. Kalau untuk pantainya mungkin saya lebih cocok ke Indrayanti kalau daerah Jawa Tengah. Indrayanti atau daerah istimewa Yogyakarta lah, beberapa garis pantai itu semuanya cantik sekali. Untuk Jawa Timur sendiri, mohon maaf, ini Pak Sutoyo di mana sih sekarang? Saya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Surabaya panas Pak ya? Panas, panas. Jadi saya juga lama di Jawa Timur, tepatnya di Lamongan. Lama juga di Malang waktu itu. Jadi di Malang itu ada tempat-tempat cantik sekali. Terutama Ranukumbolo ini sendiri di Lumajang, Pak, Jawa Timur. Terus kemudian di Guci ada beberapa perwujudan Pegunungan Putri di sana. Dan kalau untuk pantai sendiri mungkin daerah mana ya kalau Jawa Timur itu? Di Lamongan udah cantik sih. Tapi enggak ada pasir putih di sana. Malang, Malang. Ya, mungkin. Ya, di situ di Balong ya, Pak ya. Nah, untuk Bali, keseluruhan Bali cantik. Untuk Lombok, keseluruhan Lombok juga cantik. Itu potongan-potongan surga. Dan hal itulah juga yang membuat saya bersyukur sekali, bangga sekali saya tinggal di Indonesia ini. Dan yang paling membanggakan bagi saya sebagai warga Indonesia adalah saya bisa melihat matahari terbit dan tenggelam tiap tahunnya dengan cuaca yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tidak seperti negara-negara di luaran sana. Dan Indonesia itu tanah yang sangat subur. Jadi ditanamnya apapun. Bahkan batang kayu aja hidup, Pak, di Indonesia ini. Anda mau nyanyi ini, Bang? Gak ada musiknya, Pak. Nah, Bang, Anda pernah kerja di luar negeri, Bang? Luar negeri? Enggak. Enggak, dan mungkin saya nggak terlalu ada cita-cita buat kesana sih, Pak. Oke. Nah, kita sebagai orang Indonesia biasanya kalau belum ke luar negeri, belum bisa melihat Indonesia seindah ini. Nah, Anda belum pernah keluar, tapi Anda sudah mengatakan ini sepotong-sepotong surga yang disusun di sini. Iya, Pak. Nah, karena sejak kapan itu Anda menyadari hal itu? Tepatnya untuk menyadari itu belum lama sih, Pak. Semenjak saya memulai perjalanan pun, saya belum merasakan itu. Jadi saya ketemu benar-benar terbuka nih, bahwa sebenarnya negeri ini itu sangat kaya sekali. Kalau saya kaitkan dengan kemarin dari pertama kali DM Pak Raharto, yang sebenarnya di situ, sisi negatif dari Indonesia dan pengen nge-share kan sisi positifnya Indonesia. Nah, dengan dasar itulah juga saya mencoba memberanikan diri berbicara seperti ini sih, Pak. Kalau untuk menemukan gagasan seperti itu, saya baru mungkin kalau dikatakan 4 atau 5 tahun belakangan lah. Nah, bagaimana Anda menyadari bahwa indah itu indah, Pak?
untuk menyadari sesuatu itu. Indah itu indah. Bukan. Jadi ada beberapa. Ada beberapa lewat gunung-gunung, ada beberapa lewat pantai, lewat tempat wisata. Dan yang paling penting adalah kita bisa menemukan suatu keindahan ketika memang hati kita merasa nyaman, lingkungan kita benar-benar merasa damai, dan banyak sekali orang-orang terkasih di samping kita. Ibaratnya kita nggak canggung buat ngobrol sama orang lain. Saya di Bengkulu, saya berusaha mencoba mengobrol dengan orang Bengkulu meskipun mereka bahasanya Rejang, saya tidak paham ya. Terus kemudian saya di Lombok, mereka menggunakan bahasa Sasa, saya nggak paham. Tapi dari situlah saya dari sedikit menyadari begitu banyak perbedaan yang sebenarnya justru itulah keindahan gitu buat saya. Buat saya pribadi Pak ya. Dari situ muncullah sepercik-sepercik cinta yang memang harus kembali. Ibaratnya harus saya lebih apa ya? Lebih giat, lebih ngerti, lebih mau berpikir tentang memahami perbedaan banyaknya suku, banyaknya golongan di Indonesia ini terutama. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Nanti malam harus bikin puisi Bang tentang jawaban ini Bang. Lagi-lagi tentang puisi ya. Padahal nggak terlalu pintar saya itu. Oke, satu lagi Bang. Oh, di Gunung Sumbing itu. Iya. Salah satu alasan. Salah satu gunung alasan itu. Kenapa naik gunung selalu bikin rindu Bang. Oh iya iya. Jelaskan tentang perasaan melihat surga ini Bang. Silakan. Salah satu alasan naik gunung selalu bikin rindu. Apa ya? Alasannya, saya juga bingung sih Pak, kenapa gunung itu setelah saya turun, atau setelah saya naik di puncaknya itu, saya seakan-akan, wah capek nih, kapok gitu, nggak mau naik lagi. Karena saking capeknya kan, apalagi suruh bawain beban teman, apalagi teman ada yang cedera kita gendong, apalagi sampai kita membuatkan tandu buat dia, kita yang masakin. Capek sebenarnya Pak, tapi ketika turun itu, weh nagih lagi nih. Harus kesana lagi ini gue gitu. Seakan-akan itu di gunung itu punya daya magnet yang sangat tinggi gitu Pak. Bagi seorang pendaki sih sebenarnya. Kalau mungkin orang yang gak suka atau belum pernah di dunia pendakian, ya mungkin sedikit asing sih kata-kata seperti ini Pak ya. Itulah alasan selalu bikin rindu. Di antaranya perjalanan Pak. Perjalanan. Kita bisa membedakan mana yang benar-benar teman atau teman akan sangat terlihat jelas ketika kita menginjaknya naik gunung. Salah satunya Pak, ini bukan saklek ya, tapi salah satunya ketika kita menginjaknya naik gunung, karena dari persiapan aja kita udah membagi beberapa bekal. Dari registrasi kita harus membagi siapa yang bagian registrasi, siapa yang bagian bawa mobil misal, siapa yang bagian nanti masak-masak di atas. Itu kalau teman yang apa ya, mohon maaf ini, mau enaknya sendiri biasanya nggak mau tuh Pak dibagi tugas, apalagi untuk masak, apalagi untuk bawa beban berat 20 kg atau 15 kg misal di pundak untuk sampai ke puncak dengan jangka waktu 9 jam, nggak bakal mau tuh, kelihatan bener gitu. Jadi diantaranya perjalanannya, terus kemudian dari setiap canda tawa di situ kan mayoritas gunung nggak ada sinyal Pak ya. Jadi kita bisa kesampingkan dunia teknologi itu yang biasanya sehari-hari selalu kita pegang, selalu kita pembawaannya itu selalu ada bersama kita lah ibaratnya. Tapi di sini di gunung kita tanpa sinyal, kita nggak ada guna tuh teknologi kecuali paling kamera sama senter. Kita bisa lebih menikmati ngobrol bersama tanpa harus fokus kita ke fokus yang lain, hati kita ke arah yang lain. Tapi disitulah tempat kita bersama. Ada kendala dikit, kita langsung respon kita tanpa perlu tanya, weh, agama lu apa? Weh, organisasi lu apa? Weh, lu anak siapa? Lu orang mana? Gak perlu kita tanya, itu harus langsung kita tolong. Itu salah satunya. Terus kemudian nuansa kabut tipis, kabut lembut itu yang selalu bikin rindu juga. Terus view di puncaknya terutama yang sangat istimewa. Itu beberapa alasan saya sih. Sebenarnya masih banyak lagi alasan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Pak Agung ini. Dari ya. Semarang.
Pengalaman naik gunung apa yang paling berkesan? Pengalaman naik gunung apa yang paling berkesan? Dari beberapa gunung atau banyaknya gunung yang sudah saya daki, pengalaman yang paling berkesan itu mungkin kesan secara menyenangkan apa menyedihkan nih, Pak? Nggak tahu ini, Pak Agung, apa ya? Yang menyenangkan atau menyedihkan ya? Oke, kalau boleh saya ceritakan semuanya ya? Ya, boleh-boleh, silakan. Kalau yang paling sedikit menyedihkan sih, bukan paling menyedihkan, sedikit membuat hati itu tek gitu, agak sakit sebenarnya. Itu mungkin waktu pendakian saya ke Tambora, gunung dengan kaldera terluas se-Asia di Tambora di apa? Pulau Sumbawa, Pak ya. Yang waktu itu ledakannya sampai menggegerkan sampai ke Eropa sana abunya gambarnya. Iya. Itu betul, saya mendaki sana sendiri, Pak. Sendiri dengan banyak sekali tantangan sebenarnya. Saya dua kali ke sana. Yang pertama saya mau naik gunung tapi ternyata saya ketika membuka mata itu saya justru di rumah sakit, Pak. Pengalaman pertama. Ya, itu karena saya kecelakaan di jalan. Saya nabrak sapi waktu itu, parah sekali. Nabrak sapi, Bang? Iya, bawa motor, nabrak sapi. Aduh, saya buka mata di rumah sakit, terus kemudian saya pulang lagi ke Jawa, perjalanan 4 hari, darat. Terus dalam hati itu masih menggebu-gebu, harus bisa naik Tambora next time gitu. Akhirnya saya besoknya kumpul-kumpul duit lagi, maklum lah. Kira swasta. Jadi langsung berangkat lagi, nggak jangka waktu setengah bulan kalau nggak salah, saya langsung berangkat ke sana karena dengan sangat penasarannya dengan sejarah atau mitos yang diceritakan orang-orang Dompu Bima sana. Artinya orang hilang katanya. Jadi saya itu sangat penasaran, pengen saya ke sana dan sendiri lagi. Kemudian saya sendiri ke sana, nggak ada teman, di jalan dipersulit, Bang. Di jalur pendakian juga saya nggak nemu teman sama sekali. Akhirnya ketika saya nemu teman itu, ya mohon maaf, ini sangat berbeda sekali gitu dengan teman-teman saya yang biasa kumpul, yang biasa saya serawung lah ibaratnya di Jawa atau di Sumatera lah katakanlah. Itu sedikit lebih lucu mungkin, tapi ya saya juga berterima kasih banyak mereka sudah mengawani saya, menemani saya, dan juga sudah meminjamkan kompor dan gasnya. Terima kasih sekali, saya bisa ngangetin badan di situ. Itu pengalaman yang menyedihkan di situ. Seharusnya saya bisa tempuh 2 hari 1 malam, tapi ternyata saya nggak bisa dan saya nggak mau memaksakan. Akhirnya saya di situ 3 hari 2 malam, karena memang kita bawa banyak, ada beberapa teman juga kan yang sebenarnya bukan teman saya, tapi mau nggak mau tetap ya harus saya gabung sama situ karena dari awal kita udah gabung. Terus sepulangnya saya ditinggal dari situ, terus kemudian saya gabung lagi dengan rombongan lain, dan rombongan itu sempat kesurupan juga, Pak, di situ sempat kesurupan. Saya sempat mencoba menangani, justru saya yang dipukul-pukul. Waduh, agak lucu kalau diceritain, tapi sebenarnya sedih sih, tegang di situ, tegang bener. Cewek yang kesurupan masalahnya, bukan cowok. Kalau cowok mah ibaratnya kita bisa siram air aja insya Allah sembuh. Berarti romantis dong, Bang? Romantis seperti ketika cewek, film Korea gitu ya? Nah, ketika cewek itu nggak ada gandengannya, Pak. Tapi cewek itu ada cowoknya, jadi nggak jadi romantis gitu. Itu sedikit menyedihkan kalau kesan yang sangat sangat menyenangkan. Cerita apa yang Anda dengar di Tambora itu, Bang? Karena saya juga punya cerita tentang Gunung Tambora. Cerita yang saya dengar di Tambora itu, di situ ada suatu suku ya, namanya kalau nggak salah suku apa sih, saya lupa ya. Pokoknya mayoritas di situ itu orang Bima, Dompu Bima lah. Dompu Bima, waktu itu saya kan lewat Pancasila, dan berhubung base campnya juga sepi, saya nggak terlalu banyak mendapat informasi, tapi setidaknya saya juga sempat tanya-tanya lah sama orang di situ. Bahkan dengan posisi saya sendiri itu, bahkan orang kampung itu meminjamkan saya golok, Pak. Sebenarnya di dalam pendakian itu saya nggak pernah bawa golok, paling pisau kecil buat mohon maaf buang air besar, kadang juga buat matain ranting-ranting yang menghalangi jalur,
kadang juga buat bikin api unggun, semisal di gunung itu diperbolehkan. Paling seperti itu. Itu di Tambora saya sampai dibawain golok, karena di situ memang katanya, kalau nggak ketemu binatang biak, kalau nggak ketemu binatang buas, ya ketemu makhluknya situ. Gitu. Jadi Tambora itu kabarnya dulu gunung yang sangat tinggi, hampir melebihi Jayawijaya, sekitar 4 ribuan. Terus kemudian letusannya yang terjadi pada tahun 1805, kalau nggak salah, Masehi, itu letusan yang sangat dahsyat, menghilangkan separuhnya dari tubuh Tambora itu sendiri. Dan banyak sekali kecamatan di kaki-kaki gunung, di lereng-lereng gunung itu, hampir nggak ada nyawa yang tertolong. Semuanya meninggal. Dan itulah kenapa suku Tambora sendiri yang asli justru sangat minim sekali, Pak. Andaipun kita, andai kata kita ketemu, paling ketemu di hutan. Yang memang dia nggak kenal, sama sekali nggak kenal dengan orang-orang kota, apalagi dengan peradaban-peradaban sekarang yang orang pakai baju, pakai celana, bisa main HP, bisa main kamera, segala macam. Itu mereka hanya mengenal buka mata, cari makan, berburu, jalan-jalan di hutan, menghidupi keluarganya kalau ada. Ya sekedar itu. Jadi orang kampung membawakan saya golok, mungkin tujuannya seandainya ketemu orang suku pedalaman, mungkin ya kita harus jaga-jaga, ibaratnya ngajak ngobrol lah kalau memang bisa. Tapi seandainya kok sampai main keras gitu, ya mohon maaf ini ya, mungkin ya dengan sangat terpaksa kita sebagai buat perlindungan diri aja golok, bukan untuk membunuh loh Pak. Saya nggak sempat kepikiran untuk membunuh, paling untuk jaga-jaga gitu, intinya seperti itu. Nah, yang ledakan sampai Eropa itu ceritanya sampai mana, Anda tahunya Bang? Yang ledakan, kalau membaca sejarah waktu itu, saya sempat membaca bukunya, karena saya dipinjami buku juga. Orang itu bilang, ini samain baca sendiri aja daripada saya ceritain nanti nggak paham gitu kan. Saya membacanya itu ledakannya yang sangat dahsyat itu sampai menutup cahaya matahari itu selama hampir 2 minggu nggak bisa tembus ke bumi Pak. Ledakan Tambora itu cahaya matahari sampai nggak bisa tembus ke bumi saking tebalnya abu Tambora dan guncangan-guncangan yang sangat dahsyat itu sampai terasa di mana itu? Vietnam apa mana itu ya? Malaysia, Singapura, Vietnam itu terasa guncangannya. Tapi untuk abunya bahkan sampai ke Eropa kabarnya. Itu yang menyebabkan waktu itu ada orang yang sangat penasaran dengan abu ini dan ternyata setelah diselidiki ternyata ada salah satu gunung berapi yang sangat aktif di Indonesia yang meletus katanya. Sampai orang itu memutuskan untuk meneliti lebih dalam. Dan setelah diteliti, ternyata Tambora itu, kabarnya Pak ya, ini kabarnya, Tambora itu merupakan gunung dengan letusan terdahsyat nomor 2 setelah Krakatau. Setelah Krakatau, yang sempat menggegerkan dunia lah ibaratnya. Ya, oke Bang, terima kasih atas waktunya. Oh iya Pak, terima kasih kembali Pak. Ditunggu puisi-puisinya di... Puisi-puisi paling tentang cinta lagi dan lagi. Nih, Pak. Kita harus coba di Bengkulu nih, Bang. Oh ya, insya Allah. Saya sekarang di Arga Makmur sih, Pak. Tempatnya di Arga. Arga Makmur itu sebuah kabupaten sih, di Bengkulu Utara. Oke. Dekat Curug 9. Nah, Curug 9 dekat sekali. Dekat sekali. Oh ya, Bapak Sutoyo kayaknya sempat posting juga ada apa tadi, itu guide tadi sore. Oh, tadi sore baru wawancara juga sama beliau. Iya. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Iya, terima kasih kembali Pak. Mohon maaf ini kalau ada salah katanya Pak ya. Enggak apa-apa. Ini sangat luar biasa ini sharing pengalamannya. Iya. Kita ketemu di Bengkulu, Bang. Oke, Pak. Oke. Terima kasih teman-teman. Yeah.